Baik, jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir. Kita akan belajar web programming di STT Terpadu Universitas. Kita lanjutkan materi belajar pemrogram web. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses pengembangan web, gitu ya. Jadi, sebagaimana pengembangan aplikasi lainnya, baik berbasis desktop atau mobile, maka ada proses. Ya, jadi sebenarnya mengembangkan atau membangun web itu seperti layaknya membangun rumah, gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus atau dan dengan rinci dan detail harus dipersiapkan sehingga nanti hasilnya pun bagus dan nyaman bagi yang menggunakan atau nyaman bagi pengunjung webnya. Oke, jadi tahapannya adalah ketika suatu web ingin dibangun adalah project definition. Kita mau ngapain sih di sini ya? Mau bikin web apa sih misalkan ya? Misalkan, jadi jangan dalam keadaan blank dulu. Kita ada tujuannya, definisikan dulu ya. Contoh sederhana, misalkan ingin membuat web tentang jualan yang suatu produk misalkan. Jualan produk jilbab misalkan, atau jualan produk tanaman hias misalkan, atau membuat web tentang undangan pernikahan ya, kan suka ada ya undangan pernikahan, kakaknya ingin menikah, dibuatkan webnya, atau web untuk mendefinisikan atau menginformasikan profil dari suatu perusahaan atau profil suatu organisasi. Nah itu harus didefinisikan di awal tujuannya mau bikin buat apa di sini ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah struktur dari webnya ya, webnya strukturnya bagaimana, jangan sampai kacau strukturnya, misalkan hierarkinya, misalkan mulai dari halaman pertama pindah ke halaman kedua, balik lagi ke halaman pertama, pindah ke halaman yang lain dan seterusnya. Itu struktur webnya juga perlu didefinisikan di awal ya, jangan sampai pengunjung webnya tersesat, ini ada di halaman mana sih gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan. Nah dan juga bagaimana tampilannya nanti harus dibagus ya, visual design ya, disesuai dengan warna, gambar atau video yang ditampilkan juga bagus sesuai pilihan yang tepat ya, misalkan disesuaikan dengan corporate company ya, warna dari brand dari perusahaannya seperti apa. Dan berikutnya adalah proses pengembangan. Nah, pengembangan ini juga diperhatikan bagaimana lotnya, siapa yang mengembangkan dan proses pengembangan bagaimana dan menggunakan teknologi apa juga diperhatikan di sini. Nah, baru setelah jadi ya, sudah prototipe-nya jadi, purna rupanya jadi, web-nya jadi, jangan langsung launching, please testing dulu. Apakah sudah layak, sudah bagus nanti terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu ya. Dan selanjutnya adalah launching. Nah, ini gunting pita dari webnya sudah di launching, munculkan di sini ya dengan promo misalkan lewat media sosial dan seterusnya. Nanti saya detailkan di belakang ya. Jadi seperti itu. Jadi merancangnya dirancang dulu websitenya ya, dengan ide, projectnya, desain, coding, konten ya, isinya apa. Testing juga gitu ya. Kemudian ada di search engine optimization, bagaimana webnya bisa muncul di halaman Google di halaman pertama ya, ketika kata kunci tertentu dituliskan di situ. Nah itu ada beberapa triknya gitu ya, untuk bagaimana website Anda bisa mudah dicari oleh orang lain di dalam mesin pencarian Google gitu ya. Oke ya, jadi nih ada tahapannya, ada 6, define tadi ya. Nah, definisinya bisa juga nanti lewat dari tujuan, audiensinya juga dibutuhkan, pengunjungnya siapa sih itu ya. Oh, pengunjungnya adalah usia kalangan menengah ke bawah atau usia kalangan muda misalkan, menengah ke bawah tadi ya, usia kalangan muda misalkan ya, umur, berdasarkan umur gitu aja deh yang gampang ya. Nah, berdasarkan umur dan gender mungkin bisa juga ya dibuat gitu ya, atau ini buat jualan baju anak-anak. Nah, berarti kan audiensnya adalah ibu-ibu gitu ya yang untuk jualan gitu ya. Ada brandingnya juga perlu diperhatikan di sini, branding ya, misalkan logonya ya,
tag-tagnya atau kata kunci kantor ini itu perlu diperhatikan. Tujuannya buat apa? Konten ya. Dan strateginya juga perlu diperhatikan di sini ya. Meliputi nanti ada demografinya, profil dan sebagainya. Nah, setelah didefinisikan baru direncanakan nanti. Ya, timeline-nya pekerjaannya kapan, kemudian yang di delivery setiap pekerjaannya. Misalkan di minggu pertama baru jadi halaman loginnya saja misalkan, atau sudah ada profil dari perusahaan dan sebagainya. Nah, ini dibuat, di develop, direncanakan dengan baik. Ada set diagram, ada menu, struktur menu, ada tampilan dan seterusnya. Nanti baru di situ didesain. Nah, tahapan desain ini nanti sudah diidentifikasi color-nya, brand identity-nya, color identity-nya, tipografinya, font-nya apa aja ya, grafikalnya, dan luarannya harusnya sudah ada dari adalah mockup. Kalau 1 dan 2 bisa berupa wireframe, nanti istilahnya ada nanti tahapannya ada wireframe, mockup, prototype. Nah, ini adalah mockup ya. Nanti saya jelaskan di halaman berikutnya apa sih mockup gitu ya. Nah, kemudian dikembangkan dengan software atau hard software tertentu, misalkan pakai HTML, CSS, JavaScript misalkan, dan webnya sudah dinamis di sini gitu ya. Kemudian juga ada testing, jangan lupa setelah jadi jangan langsung launching tapi di testing. Apakah kontennya benar, links-nya berjalan ya, misalkan klik menu satu apa benar tujuannya sama benar gitu ya. Jangan sampai ke blank page dan seterusnya. Dan fungsi-fungsi yang ada di situ bisa berfungsi. Contohnya ada form login misalkan sudah berfungsi valid, nah, tanda data juga ya. Bagaimana aksesnya juga browser check, jangan lupa browsernya misalkan ada Firefox, Chrome, Opera sudah dites semua, semuanya berjalan lancar gitu ya. Karena sesungguhnya usernya nanti tidak selalu pakai Firefox ya, bisa juga pakai browser lainnya. Nah, dan juga perlu diperhatikan ada speednya, kecepatan dari webnya. Apakah ketika menampilkan halaman pertama sangat lambat misalkan karena ada video yang cukup berat untuk di load, nah itu perlu dipertimbangkan ya. Ada usability, kemudahan dari usernya kemanfaatan dari webnya itu juga diperhatikan. Dan juga nanti ada SEO-nya, load testing, dan keamanannya juga penting di situ, jangan sampai ada celah sehingga nanti web kita bisa dihack orang lain. Nah, itu juga di lagi segi security-nya. Ya, kemudian baru kalau sudah oke, dites semua berjalan lancar, bisa di launching ya. Jangan lupa dipromosikan agar webnya cepat dikenal orang ya, misalkan lewat medsos ya, Facebook, Twitter atau Instagram dipromosikan di situ, atau lewat LinkedIn ya. Nah, itu bisa dipromosikan di situ ya, itu tahapannya ya. Nah, ini ada project definisi ini, jadi sudah saya jelaskan targetnya ditentukan, brandingnya, waktu yang dicapai dalam waktu kapan, misalkan dalam waktu sebulan atau dua bulan sudah pengunjungnya sudah mencapai 1000 misalkan ya. Nah, layaknya kalian bikin akun YouTube atau akun Instagram, followernya bertambah terus atau subscribernya bertambah terus. Nah, itu target yang ditentukan. Kontennya jangan lupa diganti-ganti, jangan hanya itu saja tapi tetap dinamis diisi. Gunakan strategi bagaimana mendelivery konten. Nah, bisa juga nanti prosesnya ini, mendefinisikan ini bisa melalui proses wawancara gitu ya, dalam survei. Nah, ini struktur dari web ya, harus benar nanti menunya, wireframe-nya contohnya ini harus didefinisikan, tujuannya apa dan seterusnya, ini harus didefinisikan di site structure. Nah, ini contoh strukturnya, misalkan di home halaman depan pertama, kemudian ada personal info, regional, audio archive, misalkan. Nah, itu ada anak-anaknya di bawah situ ya. Peta situsnya harus didefinisikan dengan baik ya. Nah, seperti ini ya, ada beberapa tag. Kalau menurut saya jangan terlalu banyak ya, cukup misalkan ada 7 atau maksimum 5-6 saja di halaman utama, linknya sudah baik. Sudah jangan sampai 20 dan seterusnya, atau 10, di atas 10 bahkan gitu ya, karena nanti akan tidak bagus kelihatannya. Dan juga jangan sampai pengunjung tersesat gitu ya, ketika mengakses halaman web kita dia tersesat, bingung balik lagi ke halaman depannya bagaimana, apa yang perlu diklik. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ada namanya konsepnya ketika membuat web pertama kali adalah menggambarkan apa yang akan ditampilkan pada setiap halaman web. Ini gambarnya pun bisa pakai sketsa dengan pensil atau pulpen di dalam suatu kertas putih
digambarkan di situ, atau bisa juga lewat software-software yang bisa digunakan. Ini namanya wireframe. Jadi gambarnya hitam putih seperti ini. Ya. Masih kosongan, ini adalah graf dari ketika pertama kali mengembangkan atau membangun web. Ini contoh wireframe. Ya, di sini ada menu, di sini ada artikel, di sini ada hyperlink, ini ada gambar. Nah itu sudah mulai dirancang ya. Ada pencarian ya. Ini ada wireframe. Nah, ini contoh lagi wireframe buat apa nih? Sini YouTube ya ini. Ini YouTube ya. Contoh wireframe YouTube untuk ada video dan seterusnya. Nah, jadi ada tiga tadi ya tahapannya. Ada wireframe, ilustrasi desain awal dari struktur dan komponen web yang akan dibangun, itu namanya wireframe. Ya, tadi caranya membuatnya pakai apa? Toolsnya bisa pakai gambar sketsa langsung bisa gitu ya, di kertas atau gunakan tool Balsamic gitu ya. Terus ada mockup. Mockup itu ilustrasi mendekati final dari web ya. Di dalamnya sudah ada unsur warna, jadi sudah ada warnanya. Kalau yang wireframe masih hitam putih, mockup sudah warna. Sudah ditentukan warna corporate-nya, sudah ditentukan font-nya, ukurannya, sudah ditentukan gambarnya apa yang muncul di halaman pertama misalkan, dan elemen-elemen gambar. Itu sudah ditentukan, walaupun masih statis. Nah, biasanya bisa pakai langsung, terus contohnya Figma atau appmockup.com ya, atau pakai apa namanya tools design ya, tools design web, Dreamweaver atau tools software sejenis bisa digunakan gitu ya. Tapi sifatnya masih statis gitu ya, belum dinamis tapi sudah berwarna, sudah kelihatan ya. Nah, setelah mockup apa? Prototype. Jadi prototipenya yang akan nanti kita launching di web gitu ya. Nanti tentu saja dipilih teknologinya menggunakan apa, HTML, CSS, JavaScript, atau pakai bahasa pemrogramannya PHP atau Python atau Python atau bahasa pemrograman Java dan seterusnya, bisa ditentukan di prototipenya. Ya, jadi ada tiga tahapan diingatkan: wireframe, mockup, dan prototype. Nanti tool software-nya bisa pakai Balsamic, Figma atau appmockup.com. Nah, ini contoh wireframe seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, apa namanya mockup-nya ya sudah kelihatan, tapi warnanya di sini tapi nah, sudah dinamis, sudah kelihatan terhubung ke sistem database atau ke sistem yang lainnya, sudah muncul di sini di prototype. Tinggal diuji nanti kan. Ya, jangan sampai mendesainnya apa namanya tidak bagus ya. Ini membingungkan ya mendesain seperti ini ya. Jadi user ini ya, namanya seperti ini ya, yang bagus seperti ini. Nah, ini yang bagus lagi adalah bagaimana web kita itu bisa dibagus diakses oleh beberapa device ya. Ini contoh yang pertama diakses oleh komputer desktop. Nah, kemudian diakses oleh tablet atau apa ya, handphone besar itu ya. Tablet ya, sini bisa bagus juga. Nah, diakses oleh handphone yang kecil pun bagus. Itu good design gitu ya. Oke, saya akan ini kan ya, di sini ada beberapa saran dari beberapa artikel, yaitu 10 dasar efektif desain web. Pertama, ini tadi sudah disebutkan di awal-awal adalah tujuannya sudah jelas. Ini ingin bikin web apa nih? Web tentang referensi film Korea misalkan, gitu ya. Nah, terus kemudian ada drama Korea misalkan, ya. Nah, kemudian ada communication, di situ ada bagaimana dihantarkan narasi, paragrafnya, ceritanya tentang artikelnya juga bagus di situ. Ada typefaces juga di situ, bagaimana pemilihan font, pemilihan gambar, dan pemilihan tebal huruf dan miring dan seterusnya, itu bagus dan enak dibaca. Nah, pewarnaan juga dipilih di situ, penting colors ya. Jadi warna corporate-nya apa, warna khas web ini apa? Pasti pada gitu ya. Contohnya aplikasi apa namanya, suatu organisasi besar misalkan, contohnya perbankan lah misalkan. Misalkan bank, saya ambil bank ya, Bank Syariah Mandiri misalkan, ya warnanya hijau. Ya, itu warna hijau itu ada putih dan seterusnya. Ya. Nurul Fikri, corporate brand-nya warna color-nya adalah biru dan orange misalkan seperti itu. Nah, jangan lupa ada navigasinya harus jelas ya, jangan sampai kesasar pengunjung web, dan jangan lebih dari 7 di depan menu-menunya, itu baiknya paling maksimum 5 atau 6 gitu ya. Ada grid. Nah, grid ini buat
layoutnya sedemikian rupa bagus sehingga nanti memudah maintainnya, sehingga nanti bisa bagus diakses oleh handphone, tablet maupun gadget lainnya. Gitu ya. Nah, ada lagi juga F pattern design yang nanti bisa cari di internet. Sebenarnya F pattern design itu sederhana aja, bagaimana mendesain suatu web dengan yang mata pengunjungnya itu mudah mendapatkan informasinya. Ya. Jadi sudah ada arahan menunya, misalkan harus ke kanan, harus ke kiri, gambarnya memiliki arti dan seterusnya, sudah mudah diterjemahkan oleh mata manusia sebagai pengunjung web, sehingga nanti efektif gitu ya. Itulah yang bagus seperti itu. Nah, jangan lupa ditampilkan waktu loadnya, diperhatikan load time-nya ini yang kadang-kadang memang suka terjadi ya, karena gambarnya ingin bagus, akhirnya gambarnya besar di load sangat lambat atau videonya sangat lambat. Nah, itu perlu diperhatikan tripnya, bagaimana membuat gambar yang bagus tapi dengan ukuran kecil, atau di loadnya per kotak-kotak gitu ya, per sehingga tidak terasa bahwa ngeloadnya itu bisa diambil semua. Yang penting teksnya sudah muncul dulu, semuanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah mobile friendly. Nah, itu juga perlu penting karena sebagian besar pengunjung web adalah menggunakan handphone saat ini. Ya. Nah, ini 10 kesalahan desain web ya. Susah dicari, bagaimana dia hanya mengubah dari PDF menjadi online, nah itu nggak bagus. Fontnya fix ya, sehingga ketika dia akses oleh device berantakan, hurufnya turun dan seterusnya ya. Dan juga kontennya juga bagus, titelnya dan seterusnya, dan bagus di beberapa browser. Ini juga perlu diperhatikan, ini 10 kesalahan desain web yang harus kita hindari. Ini aja ya untuk materi hari ini. Untuk saya demokan dulu tadi ya, bagaimana membuat mockup kita pakai, atau wireframe kita pakai tool Balsamic tadi ya, Balsamic mockup. Ini bisa kalian download, kalian install di komputer kalian, dan bagaimana membuat merancangnya. Nah, ini contoh aja, saya sudah jadi gitu ya, sudah ada beberapa nih. Nah, di sini kita tampilkan all, di sini ada menunya, dimunculkan semua seperti ini menunya. Buat project baru juga boleh ya, atau nanti di mudah kok nanti digunakannya. Coba contohnya, misalkan kita ingin menampilkan halaman web misalkan seperti ini, misalkan kita muncul misalkan nurfikri.com misalkan ya. Nah, seperti ini webnya kita udah rancang ya. Kemudian halaman depannya ada apa aja sih? Oh, saya ingin munculkan teks misalkan. Ya udah, ada teks di sini kan. Ya, misalkan daftar dosen STT Nurul Fikri misalkan. Ya. Ini halaman daftar dosen misalkan ya. Seperti ini ya, nanti ada apa aja di situ? Oh, ada foto, pilih media, ada foto sini ya. Ini seperti ini. Kemudian ada deskripsinya ya, deskripsi dari orangnya misalkan seperti ini ya. Gitu ya, misalkan fotonya ada banyak ya. Ini misalkan ya, ini deskripsinya seperti apa, munculkan di sini gitu ya. Nah, ini cara mendesainnya seperti ini. Kemudian setelah itu ada foto-foto lainnya, misalkan kalau ini misalkan yang pertama kali diklik muncul ini ya, atau mau foto-foto lainnya langsung nanti ketika diklik akhirnya pindah ke foto tersebut gitu ya. Atau tulisannya misalkan seperti ini, langsung beberapa foto. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, ini di desainnya pakai tools ini, gampang di save nanti disimpan. Ini contoh pakai softwarenya balsamic.com, balsamic itu ya. Berikutnya tadi saya sebutkan lagi ada software namanya appmockup.com. Lihat aja slide sudah ada di situ ya. Terusnya satu lagi adalah Figma. Figma.com. Nah, ini mockup ya. Nah, contohnya blank page misalkan. Ini yang appmockup. Nah, kalian mau bikin apa? Oh, saya bikin halaman web. Halaman web isinya apa? Oh, isinya adalah pertama heading dulu misalkan. Heading misalkan.
misalkan sini di www.nurulfikri.com, misalkan itu. Nah, kemudian ada apa aja di situ? Oh, ada berita, misalkan. Ya, ada gambar, ada berita. Nah, ini ada gambarnya, ya, terus ada beritanya. Harusnya menu Twitter ya, tidak apa. Menu nanti sampai dulu. Oh, harusnya ada menu dulu nih. Menu di atasnya ini ada lagi nih. Misalkan namanya mendesain ya. Bisa beride di sini kalian. Nah, kemudian di sini contohnya di yang Bootstrap sini ada ya. Ini juga bisa buat mobile ya, mendesain mobile juga bisa. Aplikasi dari handphone. Menu bar. Ini ya, sebagai desain. Oke, ini. Nah, kemudian di bawahnya tuh ada gambar, ada video misalkan. Kamen aja, misalkan ada video, ada di sini. Video, nah, video player misalkan di sini. Silakan digambar mockupnya seperti ini, di desain dan sedemikian rupa detail. Nah, ini app.mockup.com, silakan dicoba. Ada lagi Figma, Figma seperti ini ya. Oke, dari saya cukup sekian dulu, namun saya minta kalian untuk latihan HTML-nya ya. Ini akan ada di video berikutnya, bagaimana membuat dokumen HTML. Ini tugasnya adalah coba dibuat di github.com, upload cerita tentang CV kalian ya. Nanti konten halaman webnya harus ada heading, harus ada paragraf ya, ada paragraf, harus ada paragraf, kemudian ada list order ya, list itu misal 1, 2, 3, 4 atau bullet numbering ya. Kemudian ada hyperlink, ada link yang menuju ke halaman lain misalkan ya, ada image, ada gambar, ada tabel. Nanti upload di github.com, jangan lupa nanti kasih tahu saya di Twitter @rojulman gitu ya. Silakan, nanti ada hashtagnya pemegang web HTTF 2020.